Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman YouTube, izinkan aku update perkembangan untuk renovasi rumah anak yatim. Nah, setelah beberapa hari update, ini hasilnya. Ini catnya yang baru, warnanya hijau muda, stabilo itu. Ini hasilnya. Nah, tampak lebih cerahan daripada sebelumnya. Lebih layak kan, lebih nyaman mungkin ditinggali. Nih, lagi pada makan anaknya ibunya sama yang kecil ini di tengah. Nih, kita lihat dalamnya. Nih, simpan lagi bersih-bersih. Air, jendela. Nah, ini yang baru. Kita buatin meja dapur kan, kebetulan materialnya masih tembok, semen, pasir masih, jadi kita buat meja dapur di sini buat masak biar enak. Deket jendela biar enggak bahaya. Nih, kamar yang baru. Listrik udah oke. Ini rencana mau diplaster semua. Kita bagusin kamarnya, cuma ini belum selesai. Masih proses. Kamar yang satunya kebetulan sudah selesai di plaster hari ini, baru aja selesai. Nah, lampunya sudah terang. Nih, semuanya sudah dari plaster muter. Nih, ini semua kamar kita pasang saklar dan stop kontak. Nih, penampilannya. Atapnya masih pakai galvalum. Ternyata pakai galvalum itu nggak panas. Nah, terus nggak begitu bising juga kalau hujan. Ini ternyata sedikit lebih baik daripada pakai asbes. Lebih ringan juga materialnya dan mudah-mudahan lebih awet lah. Kita pakai ini karena ini bentangannya 8 meter, kita nggak mungkin pakai genting. Satu-satunya jalan adalah pakai galvalum. Nah, ini barang-barangnya bisa kita masukin ke kamar semua. Ini semuanya galvalum. Ini kita bikin cat semua biar awet karena ini di pinggir sawah, takutnya lembab. Jadi kita cat buat pelindung, cuma ini belum sempat ngecat. Mungkin besok kita ngecat ini. Hari ini sampai di sini dulu karena capek, kita semua bertiga, nggak ada yang lain. Sementara yang dikerjakan banyak sekali. Kita harus ngecat semua, plaster 2 kamar, dan bikin meja dapur. Untuk hasil hari ini. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman orang baik sudah membantu kelancaran renovasi rumah anak yatim ini. Mudah-mudahan Tuhan yang membalas semua kebaikan teman-teman semua. Gitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.